Cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para ibu-ibu doyan bisnis, perkenalkan saya Miss Nancy. Hari ini saya akan mereview salah satu karya dari Indari Masuti, yaitu Facebook Banjir Postingan. Itu merupakan media sosial populer di kalangan ibu-ibu. Secara nih kan lagi masak, lagi nyuci, lagi jemur pakaian, atau lagi arisan, masih sempat-sempatnya untuk scrolling Facebook. Hal ini menggambarkan bahwasannya Facebook merupakan ladang jualan yang sangat luas. Jadi untuk itu sebagai ibu-ibu yang doyan bisnis, kita harus memanfaatkan momentum ini. Dan untuk membuat Facebook banjir postingan itu mudah, asal tahu caranya. Untuk itu, Teh Indari Masuti sudah mengupas tuntas bagaimana mudahnya Facebook banjir postingan buat buku ini. Buku ini terdiri dari 124 halaman, di mana di dalamnya bukan hanya terdiri dari teori saja, tapi Teh Indari juga menuntun kita untuk mengaplikasikan semua ilmu yang ada di dalamnya. Bab 1. Kenapa harus Facebook? Nah, di buku ini Teh Indari menjelaskan kenapa sih kita harus menggunakan Facebook sebagai salah satu ladang kita untuk berjualan. Nah, di bab 1 ini Teh Indari menjelaskan keunggulan-keunggulan dari Facebook. Setiap akhir bab Teh Indari menyediakan satu halaman kosong seperti ini, sehingga kita bisa menulis apa saja yang kita pelajari dari bab buku ini dan apa aja yang akan kita lakukan setelah kita membaca buku ini. Bab 2, menentukan target market di Facebook dengan tepat. Di bab 2 ini, Teh Indari menjelaskan bagaimana caranya memburu target market yang tepat. Selain itu, Teh Indari juga menjelaskan kenapa target market untuk Facebook itu harus jelas. Bab 3, yaitu mengaktifasi wall Facebook dari silaturahmi ke jalan rezeki. Di bab 3 ini, Teh Indari menjelaskan apa-apa saja yang bisa membuka jalan silaturahmi menjadi jalan rezeki. Keempat, mengaktifasi grup Facebook dari networking jadi closing. Indari menjelaskan bagaimana tutorial membuat grup Facebook dan bagaimana merawatnya. Kelima, mengaktifasi Messenger Facebook dari kenalan jadi closingan. Teh Indari memberikan tips bagaimana PDKT di Messenger Facebook. Keenam, ketika ngiklan gak ngasilin orderan, kudu gimana ya? Nah, di bab ini Teh Indari menjelaskan hal apa aja yang tidak boleh dilakukan di Facebook dan hal apa aja yang dianjurkan untuk dilakukan di Facebook. Ketujuh, ini dia IRT pembisnis yang banjir postingan dari Facebook. Bab ini Teh Indari menganjurkan kita untuk scoring pembisnis IRT yang sudah memang menghasilkan postingan bertubi-tubi melalui FB. Dan di halaman terakhir, Teh Indari memberikan tugas kembali, yaitu kita diberikan tugas untuk menyebutkan 10 hal yang dilakukan setelah membaca goodies book ini. Nah, jadi memang di buku ini Teh Indari bukan hanya memberikan kita teori, tetapi juga memberikan kita tips-tips serta langkah-langkah apa saja yang kita lakukan agar Facebook kita banjir closingan. Baiklah, buat para ibu-ibu yang doyan bisnis yang memang ingin Facebooknya banjir closingan, jangan ditunda lagi. Segera buku Facebook Banjir Closingan karya Teh Indari Masuti dengan menghubungi marketer ataupun leader dari Inscript. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.